Mohon maaf ya. Ibu bapak semua, para tokoh, para alim ulama, Pak Haji Lulung yang saya hormati, Pak Haji Nuri, alhamdulillah hari ini kita yang berada di tempat ini menjadi saksi pertama kalinya Lebaran Betawi diselenggarakan di lapangan Monas tempat kita bersama. Lapangan ini memang memiliki sejarah tersendiri. Kalau kita ingat, lapangan ini adalah tempat di mana masyarakat Betawi berkumpul, yang kita kenal dengan pertemuan Ikada. Pada saat itu kemerdekaan sudah diproklamasikan, tetapi masih dianggap bahwa itu adalah keputusan sekelompok orang kecil, sekelompok masyarakat sedikit jumlahnya, kaum elit. Dibilang bahwa kemerdekaan itu bukan kemauan rakyat. Dan apa yang terjadi? Masyarakat Betawi berbondong-bondong datang di lapangan ini, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan bukan kemauan kelompok kecil. Kemerdekaan adalah kemauan seluruh rakyat. Dan siapa itu? Masyarakat Betawi yang melakukan di tempat ini. Utara, silakan utara, Bang Samsudin.